Tak puas oplas berkali-kali, Lucinta Luna kini ingin operasi potong telinga. Artis Lucinta Luna mengaku masih merasa belum puas, meski sudah melakukan operasi plastik berulang kali. Bahkan Lucinta Luna memiliki keinginan untuk kembali melakukan operasi plastik untuk mempermak beberapa bagian tubuhnya. Setelah hasil operasi plastiknya kali ini terlihat, Lucinta Luna berkeinginan untuk melakukan operasi potong telinga. Lucinta Luna diketahui telah melakukan operasi plastik sebanyak 8 kali. Beberapa waktu terakhir, publik sempat dibuat heboh dengan unggahan Lucinta Luna usai melakukan operasi plastik di media sosial miliknya. Artis kontroversial ini memang sama sekali tak menyembunyikan bahwa tubuh indahnya itu berkat operasi plastik. Dari awal hingga pasca operasi, Lucinta Luna selalu membagikannya di media sosial miliknya. Bahkan, setelah perban di bagian wajahnya dibuka, Lucinta Luna kini sudah terlihat warawiri di televisi hingga YouTube. Meski baru melakukan operasi plastik, Lucinta Luna mengaku masih belum puas. Lucinta Luna masih berkeinginan untuk kembali melakukan operasi plastik di kemudian hari. Hal itu diungkapkan Lucinta Luna melalui Instagram story-nya yang diunggah pada Kamis 18 Agustus 2022. Walaupun sudah 7 kali melakukan operasi plastik, Lucinta Luna mengaku masih belum puas dengan penampilannya saat ini. Sehingga saat wajah bekas operasinya sudah kempes, Lucinta Luna berniat untuk melanjutkan operasi potong telinga. Hal itu diungkapkan Lucinta Luna dalam sesi tanya jawab bersama warganet di Instagram story-nya. Lucinta Luna pun langsung membalas pertanyaan dari warganet. Ia mengatakan akan kembali melakukan operasi. Untuk operasi plastik berikutnya, Lucinta Luna mengungkapkan akan melakukan operasi potong telinga. Sebagaimana diketahui, belum lama ini pemilik nama asli Muhammad Fatah ini telah menjalani operasi di bagian jidat, hidung, bibir, leher, perut, kuping, terus transfer lemak. Sehingga jika dihitung Lucinta Luna telah melakukan 8 kali tindakan operasi plastik. Salah satu operasi plastik yang sangat disorot oleh publik adalah pengangkatan khodam yang disebut Lucinta Luna dapat merubah suaranya. Akan tetapi, publik dibuat heran lantaran suara Lucinta Luna masih sama seperti awal sebelum dioperasi. Ternyata menurut dokter, ia menangani Lucinta Luna. Jika suaranya baru bisa berubah setelah lebih dari 70 hari pasca operasi. Lucinta Luna juga dibatasi untuk berbicara maksimal 30 menit dalam sehari. Artis yang menjuluki dirinya sebagai Ratu Keabadian ini mengatakan, suaranya masih belum matang karena jahitan pita suara masih belum kering. Dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.